Bergabung kepada mahasiswa baru sebagai calon rimbawan mulia di Fakultas Kehutanan Universitas. Ini kegiatan ini akan berlangsung sampai tanggal 10 Agustus. Ibu harap kalian semua sehat karena rimbawan harus kuat ya. Nanti kita praktek ke hutan kan harus kuat. Jadi jaga kesehatan, ikuti semua materinya karena semua materi ini akan bermanfaat bagi diri kalian, bisa dikembangkan dan sama sekali bukan bullying. Ya. Oke, terima kasih untuk semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Semoga acara ini membawa keberkahan, kebaikan dan berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Ibu membuka PKKMB Fakultas Kehutanan Untan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Farhadiba Eksud MSI IPU, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Hari ini Universitas Tanjung Pura memulai kegiatan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, dan Fakultas Kehutanan juga sangat senang dan menyelenggarakan kegiatan PKKMB ini sebagai satu bentuk pembelajaran awal bagi semua mahasiswa baru. Dan tema yang kami angkat adalah mahasiswa baru ini menjadi agile learner atau pembelajar yang sejati, pembelajar yang tekun, yang ulet, dan juga menjadi agen perubahan, agent of change. Tentu dalam paradigma kehutanan saat ini sangat diperlukan inovasi,
kolaborasi dan juga satu metode yang bisa mengimplementasikan semua keilmuan kehutanan sehingga bisa benar-benar membangun masyarakat di sekitar hutan dengan lestari, masyarakatnya sejahtera, hutannya tetap lestari, dan tentu hasil hutannya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami mengucapkan terima kasih pada semua panitia PKKMB yang telah sangat optimal dalam persiapan dan juga banyak sekali narasumber yang diharapkan bisa meningkatkan keilmuan tidak hanya dari sisi akademisi termasuk juga wirausaha, karena dalam PKKMB ini juga ada narasumber khusus untuk wirausaha dalam bidang kehutanan. Dan banyak sekali program pemerintah, terutama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perhutanan sosial yang juga mengedepankan pembimbingan pada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, mengoptimalkan dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi pada program PKKMB ini ada program kewirausahaan khusus hasil hutan bukan kayu yang kami harapkan bisa membekali mahasiswa baru untuk mengubah pola mindset bahwa hutan bukan hanya kayu tapi banyak jasa lingkungan hasil hutan bukan kayu yang bisa dieksplorasi, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kegiatan ini tentu kami sangat mengucapkan terima kasih pada semua mitra, terutama pada program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini kami miliki 50 mitra yang semuanya sangat mendukung untuk pelaksanaan pembelajaran di luar kampus, dan kami berharap setiap kerjasama ini juga akan menambah untuk peningkatan akreditasi baik pada bodi kehutanan dan juga pada Universitas Tanjung Pura tercinta. Nah, demikian dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam rimba.